2014. Di sini saya mengikuti kegiatan Polres Jarum, yaitu KLM Konservasi Lereng Muria yang diadakan di Lereng Rahtau khususnya. Nah, di tempat ini kita menanam sebuah beberapa pohon, dari mulai ada kopi sama apa tadi? Kopi sama alpukat. Kegiatan ini merupakan kegiatan agenda dari Jarum selama setahun dua kali. Yaitu kenapa saya ikut, karena kegiatan ini cukup bermanfaat khususnya bagi masyarakat sekitar juga lingkungan. Dan di sini tidak hanya menjaga lingkungan, tapi juga memanfaatkan dari penanaman kita untuk masyarakat. Terutama untuk hasil buahnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar agar mengangkat perekonomian mereka. Terima kasih. Masyarakat yang ada di Rahtau memang kebetulan sedang butuh yang namanya penanaman kopi, yang dulunya sering menanam tanaman semusim seperti jambu, tapi sekarang sudah ada perubahan cara berpikir mereka. Secara ekonomis dihitung-hitung lebih untung ditanami kopi yang pertama. Perhitungan yang kedua, banyaknya hama yang menyerang jambu mengakibatkan mereka beralih tanaman yang beberapa monyet yang merusak tanaman jambu, sehingga mereka berubah untuk menanam tanaman-tanaman kopi. Dan termasuk perubahan yang terakhir, karena kopi sedang naik daun dengan harga yang cukup fantastis, sehingga mereka memilih kopi. Dan KLM Konservasi Lereng Muria yang diselenggarakan oleh tim Jarum Indonesia itu memang memilih lokasi ini menjadi pertimbangan strategis untuk membantu petani supaya mereka secara ekonomis mendapatkan keuntungan, dan secara ekologis juga mereka terkurangi paling tidak longsor yang ada di daerah. Ini adalah penanaman yang kali ketiga kami hadir di Rahtau. Di buku Wetan Kali kita fokus karena Wetan Kali ini yang sering terjadi longsor. Yang kedua, secara kasat mata bisa kita melihat banyak yang masih kritis. Yang berikutnya pertimbangannya, masyarakatnya saya bersyukur untuk tahun ini, bahkan tahun kemarin sudah kami melihatnya sudah siap untuk mengadakan penanaman yang masih bukan lah untuk menanam tanaman-tanaman keras seperti halnya ada kopi, ada cengkeh, termasuk ada cengkeh, ada alpukat, dan beberapa tanaman-tanaman produktif yang lain. Yang terpenting adalah tanaman ini nanti tidak diambil pohonnya, tetapi silahkan diambil buahnya atau diambil kalau tidak diambil buahnya. Yang penting bagaimana proses konservasi ini bisa kami terapkan di lokasi Rahtau. Masyarakat yang semangat ini menjadi modal dasar dan modal utama kami untuk mendampingi mereka, karena kami dengan tim KLM ini bukan siapa-siapa, tapi hanya sebagai supporter, mendorong, mengarahkan supaya mereka secara mandiri juga ikut berpartisipasi aktif.